pendidikan bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni dari UNJ. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Direktur dan Pakar Sarjana, yang saya hormati Bapak Pengelola Kampus Fakultas dan Gunung Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dari semua program studi yang ada di UNJ, itu juga tidak kalah penting antara para tim sister, kemudian juga admin cinta dan admin pengintian dan UKM dari semua fakultas yang ada di lingkungan 22 terkait dengan KO5. Bagaimana kita ketahui bahwa data sister ini menjadi andalan kita untuk bisa meraih posisi peringkat yang baik di antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena itu kita harus berusaha sebaik-baiknya supaya kita bisa bertahan atau mungkin bisa naik peringkat dari yang sudah kita capai sebelumnya. Sebelumnya saya informasikan bahwa Bapak Rektor ini sedang memimpin sidang senat, Bapak Rektor sedang mengadakan hadir bersama Bapak dan Ibu. Itu kami sedikitkan kecil dari video. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada acara ini kami sengaja mengundang para pimpinan fakultas, para pimpinan paksa, dan cinta, tim sister, kemudian juga tim penelitian dan PKM di semua fakultas, sehingga harapan kami adalah nanti bisa juga membantu Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan dalam upload data basis. Maaf ini gangguan internet nih, dan nggak tahu ini biasanya lancar. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya dan Bapak Ibu pimpinan setelah rapat senat akan menuju ke sana untuk melihat dan menyemangati Bapak dan semua untuk upload data sistem. Saya kira begitu, dan saya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, karena mungkin ya saya tadi sudah ya, maka kegiatan workshop sistem terkait dengan data KO5 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya Fili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Direktorat Sumber Daya Terintegrasi Sistem Diktiristek Kemendikbud Republik Indonesia. Berbagai karyanya beliau terkait dengan transaksi sistem informasi, termasuk kaitannya dengan low cost-nya yang sudah publikasikan 2020 dan 2021. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Mahendra Pratama. Recording in progress. Di sini saya akan coba mengontrolkan terkait estimasi data sistem dari kemampuan virtual. Mungkin saya sedikit ke kanan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Oke, optimasi data sistem dengan kegiatan Bapak Ibu. Ini berawal dari sebuah latar belakang di mana ada kebutuhan data di kementerian. Itu adalah data digunakan untuk perencanaan institusi dan monitoring atau proses produksi perikanan. Di mana data tersebut
berasal dari televisi. Namun dikarenakan detail data tidak tercukupi televisi, kita membutuhkan beberapa sistem layanan yang bisa menyerupai dan memutarkan detail data serta meningkatkan layanan televisi. Ini ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 61 tahun 2016 tentang paparan data kehidupan individu pasal 18 ayat 1. Data PDBQ merupakan satu-satunya acuan dalam melakukan kegiatan kajian dan pengambilan keputusan terkait entitas penelitian data. Dua, unit utama lembaga riset tidak cuma eksternal lain dapat membangun sistem untuk menyimpan data data. Lalu berdasarkan Permen 4 RI nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional berkenaan akademiknya, pasal 8 penilaian kepada seorang kredit pasal 14 ayat 1 untuk pelajaran pelaksanaan penilaian dan penetapan yang terkait setiap dosen wajib mencatat dan inventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Jika berbicara dengan dosen, kita ada beberapa layanan seperti itu yang sambut tahunnya terkait dengan layanan itu adalah pertemuan dosen, layanan sertifikasi dosen, layanan pengertian dosen, layanan perubahan data dosen, dan pengalaman identitas. Di sister, untuk portofolio sendiri terbagi menjadi tiga hal, sifat jelas data pokok, data pidana, dan juga data penunjang. Di mana portofolio tersebut, tiga hal tersebut digunakan untuk beberapa layanan yang sudah tersedia di sister pada sertifikasi dosen, beban kerja dosen, perubahan data dosen, registrasi akun dosen. Lalu ada dua layanan yang sedang dikembangkan, itu adalah sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk dosen PNS sedang proses penentuan format oleh Menpan RB, lalu penilaian angka kredit untuk tenduk PLB. Selanjutnya ketika sudah SKP baru kita ke PAA. Pada portofolio dosen di data pokok itu ada profil, kualifikasi, dan kompetensi. Ini perlu dilakukan perubahan data dosen untuk beberapa jam lain. Yaitu data pribadi, jabatan fungsional, atau pantai. Lalu yang terdapat validasi di profil itu adalah instansi. Yang dosen itu hanya bisa melihat itu di bagian penempatan. Di mana perubahan hanya melalui admin pada kebijakan BPT. Kualifikasi perlu validasi itu adalah pendidikan formal dan kuat seperti atau AA, sedangkan kata validasi itu adalah pendidikan kuat non seperti atau AA. Untuk kompetensi pun begitu, Bapak Ibu, yang perlu validasi itu adalah sertifikasi di bagian satgas dan juga tes PKPI atau sikandida, sedangkan yang tanpa validasi adalah sertifikasi profesi. Pada data pribadi, kursus pendidikan yang tanpa validasi adalah visit servis, bahan ajar, data sering, orasi ilmiah, tugas tambahan, pembimbingan dosen, lalu yang hanya film, dosen hanya bisa melihat, itu di bagian pengajaran, bimbingan, pengujian, dan pembimbingan. Untuk pelaksanaan penelitian dan pengambilan pada data pribadi, semua tanpa validasi. Di mana kegiatan tersebut ada sambut pautnya dengan mahasiswa nilai dan juga prestasi. Itu disinkronisasi ke PDIP langsung, kemudian ada sistem di sini, di mana pada sistem PDIP dilakukan pengisian portofolio oleh masing-masing, baik itu untuk BKD, sektor maupun untuk portofolio tidak terkomunikasi, penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Dari sistem perguruan tinggi dilakukan sinkronisasi oleh PDIP ke sistem PDIP. Dikarenakan sistem PDIP dan PDIP itu data bisa sendiri bisa dilakukan sinkronisasi secara lalu kemudian jika perguruan tinggi Bapak Ibu